Killer di sini ngapain sih? Aduh, ya ampun, ya ampun. Ada Billar. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tahun depan kita family gathering dengan status dede yang sudah berubah. Amin, amin. Hubungan Lesti dan Billar makin hari makin menampakkan warna terang dari percintaan, kisah cinta yang disyuting oleh Yang Maha Kuasa itu. Ya, kini baik Rizky Billar maupun si Dede Lesti sudah sama-sama kompak, sudah sama-sama ingin didoakan, mengharap doa dan dukungan dari semua orang, para friend mereka, bahwa di tahun depan mereka akan meresmikan hubungan itu menjadi pasangan suami istri, ya pasangan yang halal. Yang demikian itu kompak mereka sampaikan ketika bersama teman, live bersama teman, baik di infotainment ataupun terkadang di pihak televisi. Apalagi kemarin waktu si Dede off air di Brebes, dia mengatakan, mengungkapkan kegembiraan dan pengharapannya di tahun depan dia akan bertemu dengan para fan mereka, baik itu Lesti Lover maupun Leslar, dalam keadaan sudah berubah status menjadi istri dari Rizky Billar. Ya, baik Rizky Billar pun sudah mengungkapkan di mana-mana, minta doa dari para sahabatnya bahwa hubungan mereka bukan sekedar teman biasa, tapi Rizky Billar dan Lesti sudah sama-sama kompak. Mereka mengungkap bahwa minta doa bahwa hubungan mereka akan dipantaskan, akan disegerakan membina hubungan serius, menghalalkan hubungan mereka dengan menikah insya Allah di tahun depan. Apalagi si Dede seakan-akan memancing bahwa tahun 2021 tinggal sebulan lagi. Ya, tak lama kan guys ya, begitu cepatnya berlalu. Dan dari itulah yang menjadikan kita semakin penasaran akhir dari cerita dan kisah cinta mereka akan sampaikah ke pelaminan, sehingga nantinya baik Lesti dan Billar akan sah menjadi pasangan satu sama lainnya. Ya, kita doakan bahwa mereka memang berdua sama-sama akhirnya diakhiri dengan kisah cinta bahagia, ending bahagia dari perjalanan kisah cinta Rizky Billar dan Lesti. Ya, semoga Lesti menjadi pilihan terbaik bagi Billar, dan sebaliknya Billar pun menjadi pilihan terbaik dan ending dari cerita cinta mereka berdua. Karena memang mereka berdua, baik Lesti dan Billar, adalah sosok-sosok yang sama dan pantas untuk bahagia di kehidupannya. Ya, itulah perkembangan terbaru kekompakan mereka yang sudah tak sungkan di depan media, di depan sahabatnya, di pihak infotainment ataupun televisi, apa saja mereka sudah tak canggung mempublis hubungan mereka secara terang-terangan dan nyata, dan sama-sama kompak bahwa di tahun depan mereka akan halal, merencanakan untuk
hidup bersama tentunya guys. Itu saja kabar terbaru dan terupdate dari berbagai cerita, berbagai bahan yang kita pertimbangkan untuk kita sajikan bagi kalian, bahwa itu adalah kabar kekompakan mereka membina hubungan yang akan menjadi hubungan serius sebagai suami istri nantinya. Itu saja, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi mengenai berita dan kabar terbaru mengenai terkait mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya. Share video ini agar kita tak baper sendirian, tapi kita bisa baper bersama-sama, terutama dengan pasangan kalian guys ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.